Eh, Nya! Apa nih, Nya? Janganlah bikin ini macam. Saya punya uang boleh mah curi, kah? Hai. Apa-apa bising-bising-bising ini? Ha. Jangan curi saya punya uang boleh, kah? Gila, wah, curi lu punya uang. Kita sama-sama niaga. Jangan buat macam, lah. Apa sih? Dia pilih ambil. Hei, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Sudah. Ini kenapa ni semua bergaduh? Mencuri dek saya, Nek. Berapa banyak duit kamu hilang? RM100, Nek. Duit 50, duit 50, 2 keping. Macam mana nak tu? Ada siapa? Tipu! Nek! Tipu, betul, tipu. Ya, betul-betul. Ni muka dua-dua penipu ni. Ha, ni. Oh, muka penipu. Tidak penyamun. Saya tak kena curi. Boleh ganti juga. Sudahlah, jangan gaduh-gaduh. Ih, malulah pelanggan tengok. Ni apa pula ni? Ha. 2, 3. Allah selamatkan kamu. Cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa. Salah sendiri, cegu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain yang tertentu, la 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 la. Zaman aku getah pahit tali pinggang. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm brother syaitan. Duri bukan-bukan, duduk Tanjung Rambutan. Hari ni hari apa, Amin? Oh! Alah ingat! Hari ni hari jadi nenek! Yang ke-70! Haa! Ingat! Tapi kan, Long? Tapi apa? Amin kenapa ni? Tadi bukan main lagi gembira. Ni tiba-tiba pula sedih. Kenapa? Yalah, nenek kan dah 70. 70 maknanya nenek dah tua. Orang tua kan... Ha. Janganlah fikir bukan-bukan. Kita kena fikir positif. Okey? Ha, lagipun, Amin ingat tak kita punya rancangan untuk hari jadi nenek? Ingat. Thank you.
Ran. Apa ni? Asyik tidur je ni. Minta maaf je, Azman. Asyik minta maaf aja. Minggu ni dah 4 kali saya nampak awak tidur. Itu yang saya nampak. Yang saya tak nampak. Nak kerja ke tak ni? Nak. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Hey. Mambo. Hey. Kemas-kemas ni kenapa? Nak tutup ke? Saya baru nak beli kelepek awak. Apa baru? Baru nak beli kelepek? Yelah, Syasul. Tak payah datang beli hari ni. Semalam dah beli kan? Sibuk je. Alah, semalam beli kelepek ubi. Hari ni nak beli kelepek pisang. Tak payah nak pisang sangatlah. Kalau nak kelepek pisang kita, datang besok. Dia datang hari ni. Nak hari ni juga? Tak boleh. Siti Jamia. Ya, Nek. Kenapa layan pelanggan macam tu? Dia bukan pelanggan, Nek. Dia ni sibuk je, dia nak ngorat saya, Nek. Nek, muka dia bukan taste saya. Sebab tu saya tak nak. Taste saya macam Michael Jackson, Michael Jordan. Michael Ang. Yang paling no choice lah. Betul ke? Sikit-sikit je, Nek. I love you. Tengok dia cakap I love you kat Nenek. I love you. I love you. Bang, beli nggak apa van baru? Buruk betul sudah kita punya van nih, Bang. Nanti kebut terabur barang kita semua tuh. Uina? Uina? Sedap mulut saja cakap kan? Nanti hutang siapa mau bayar? Abang lah, Ba. Salah aku. Aku betul pula. Ni sudah lah tiada radio. Lepas tu panas lagi tu. Bukan kedekut. Kita kena jimat cermat. Ini van ni untuk berniaga. Apa mau beli yang mahal-mahal, Ba? Tapi tengok ni, murung tu sudah. Tengok ni, bergoyang kiri, kanan, kiri, kanan. Radio tak ada? Sayang nyanyi, ya? Abang tiup. Kasih sayang pada nenekku ini kekal selagi ada bumi matahari. Amboi, amboi lah cucu nenek. Selamat hari jadi, Nek! Nek, sedap tak kita rambut gerinda? Mestilah sedap. Sedap daripada nenek. Nek. Alasalah dua-dua nenek sayang. Tapi suara Amin tak sedap kan tadi kan? Assalamualaikum, Nek Kasih. Waalaikumsalam. Ada apa ni, Latif? Bersempena dengan hari kelahiran Nek Kasih. Yang ke... Berapa ratus? Nek Kasih? 71. 71. Saya ada hadiah istimewa untuk Nek Kasih. Tadaaa! Sebab susah-susah je kamu. Besok-besok kan boleh. Apa pula besoknya, Nek Kasih? Besok hari jadi orang lain. Hari ni hari jadi Nek Kasih. Ada-ada je lah kamu. Apa lagi? Bukalah. Di mana kamu beli ni?
Adalah. Tengok dulu, tengok dulu. Buka, buka, ya, buka, ya, buka, ya. Buka. Cantik. Ha, ya. Alah, terkoyak dah. Eh, tak apa. Tak apa. Ha. Yang dalam jangan dikoyakkan. itu dia. Oh, di mana kamu beli ni? Beli apanya? Nek kasih, oi. Yang ini, nampak ni? Saya lukis ni. Ha, hasil kerja tangan saya sendiri tau. Hasil titik peluh saya. Tengok. Bukan main lagi dagunya. Macam buat botok. Terima kasih banyak. Kamu ni kan berkebolehan orangnya. Macam-macam kamu boleh buat. Tapi tak apalah. Apa-apa pun selamat hari jadi ya. Nek kasih semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Amin. Amin. Anak tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin cita-cita jadi profesor. Lili! 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 Astaghfirullahaladzim, tidur lagi budak ni. Eh, tak ada kelas ke? Seponteng, ya? Aduh, kelas Lili kan petang. Amboi, kalau petang tak boleh ke nak bangun pagi? Ya, tolonglah mama kemas rumah, sapu rumah ke benda. Anak dara apa bangun sampai tengah hari ni? Ya. Bangun! Ya. Tidur apa lagi? Tak. Pergi ambil tuali, eh? Kalau perlu tambah bekerja, cakap dengan mak. Bekerja kita dah cukup, mak. Tak apa. Tambah lagi pun tak apa. Kita bagilah peluang orang-orang bekerja, kan? Azman, macam mana jualan minggu ni? Bekalan kita cukup, mak. Tapi ada beberapa ekor ayam kita mati. Sakit kot. Tak bagi suntikan? Dah. Ini sebab lain agaknya. Ni ayam-ayam jantan ni banyak mana kat sini ni. Nak kena asingkan. Kalau tidak, dia bergaduh. Yalah, nanti saya asingkanlah, mak. Mak buka ladang ayam ni kan. Dari sejak Tasnim tu kecil lagi. Sampailah sekarang ni, ha. Terima kasih, mak, sebab izinkan saya jadi pengurus kat sini. Patutnya saya kat pasar tani tu potong ayam. Mak yang uruskan. Ini saya pula yang jadi bos. Mak! Oh, mak! 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 Panas. Peluk. Mak. Mak dah makan dah? Belum. Kenapa? Nak belanja ke? Ini boleh je, tapi akak bayar. Boleh. Oh, pandai. Pandai sangat ni. Try. Ni panas-panas datang sini buat apa? Habis sengaja tu datang sini. Ni, tu datang sini juga. Ni, kakak ajak. Ha, tak mengaku depan mak. Tak mengaku. Pergilah balik dulu. Mak, dah petang-petang ni tak buat apa-apa. Baik kita orang datang sini jenguk mak, kan? Kalau datang tu nak tolong mak, tengok tu, baguslah. Tapi kalau datang sini setakat nak ambil gambar, nak selfie, tak payah. Tak ada faedah pun. Mak, penat tau satu cantik datang sini. Takkan nak berkebun pula. Lainlah kalau adik seluar dia dah ketat. Sesuailah masuk kebun. Mak, tengok akak ni. Iya. Ni, abang ada telefon? Abang kan sibuk. Yalah, dah jadi suami orang kan? Dah lupa kat mak. Mak, Cila dan Ira kan ada. Kita orang takkan biar mak sorang-sorang. Dan Zila pun rasa abang tak ada niat nak buat mak rasa macam ni. Mak. Mak, apa kata mak je yang belanja makan? Sebab apa Ira dah lapar sangat ni, mak. Jom, mak. Boleh tak, mak? Jom. Mak, kita ambil gambar. Tengok tu, nak selfie.
Sekarang ni saya dah ambil sampel. InsyaAllah esok kita akan dapat tahulah dia punya keputusan. Baiklah, Dania. Ya, Ustazah. Si Ayau tu dia betul budak dia. Saya tak tahulah nak buat apa. Saya ingatkan tak tolong Ustazah cakap dengan dia. Bolehlah. Nanti saya fikirkan macam mana nak buat. Okeylah, nanti kita jumpa. Saya nak masuk bilik guru dulu. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susahnya nak jumpa. Sibuk sangat ke sayang? Kenapa? Awak datang kat tempat kerja saya ni ah? Salah ke saya nak jumpa tunang saya sekejap? Saya ni baru jadi tunang awak. Belum lagi isteri. Kita kan baru je bertunang. Baru? Dah 6 bulan kot. Ke saya perlu tunggu 6 tahun baru kita boleh kahwin? Allahuakbar Ustazah. Saya kan dah cakap awal-awal sebelum kita bertunang dulu. Saya perlukan masa untuk mempersiapkan diri saya sebelum jadi ketua keluarga. Awak datang ni sebenarnya kenapa? Okey, dah tak perlu nak stres-stres ni. Saya datang sini nak ajak awak makan. Tak boleh. Saya tengah kerja kan? Bukan sekarang. Lepas waktu bekerja lah. Tak boleh. Sebab saya ada kelas tambahan. Siapnya, mula-mula lagi sudah ada anak. Kita ni bang, bila lah mau ada anak? Tak apalah, mungkin belum rezeki kita. Kadang-kadang saya terfikir bang, mesti abang menyesal kan? Abang sedih kan? Abang tak bahagia sebab belum ada anak lagi. Sayang, kenapa saya cakap macam tu? Cinta abang pada sayang dah pernah berubah dah. Tapi manalah tahu nanti abang berubah, abang menyesal. Kita lama sudah kahwin tapi belum ada anak. Sepatutnya abang yang kena tanya sayang macam tu. Kalau ditakdirkan sayang jadi artis, sayang masih lagi mau abang, ha? Yang si penjual buah ini. Hilang. Saya tidak akan pernah berubah. Saya sayang sama abang. Abangnya macam begitu. Kalau macam tu, saya pun sama. Jangan cakap macam tu lagi. Sudah ketentuan ilahi. Kita redha aja lah. Ya. Bang, coba telefon mama abang sekarang. Buat apa? Saya mengucap terima kasih sebab melahirkan abang untuk saya. Sia-sia kari yang terlekat di buai kata-kata.
balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Sekali kau dalam depan saya dengan aku. Nah, kau buat yang lain. Apa semua yang nak? Kak, potong kecil sikit boleh? Saya nak buat sup. Lama tak nampak. Ya, baru balik dari Penang. Aduh, mas-mas saya itu. Ni. Oh, kaki ada banyak. Sedap nanti buat sup. Ni, Tasnim, ambilkan kaki tu nak bagikan sekali dia. Ya Allah, Nek, banyaknya. Segar saya. Saya mai je Nek bagi. Alah, tak apalah benda tu ada. Bukannya kenal baru. Kamu pun pelanggan tetap, kan? Berapa, Nek? 17. Okey. Yap. Terima kasih. Saya beli nak. Ya, terima kasih nak ya. Kita ni nak berniaga. Muka nak kena manis. Nanti pelanggan lari. Kalau orang ingat kita ni sombong. Jangan diam, mulut nak kena gamah. Bukannya tak senyum diam, Mak. Penat je. Kalau pun penat, mulut tu nak kena manis. Nanti pelanggan lari. Kita ni berniaga. Macam mana boleh jadi macam ni? Hah? Banyak mati ni. Saya tak tahu je Azman. Saya masuk kerja pagi ni, semua jadi macam ni. Semua mati. Tu, berapa guni dia lagi tu? Macam mana je Azman? Teruk kita ni. Ni, siapa yang buat semua ni? Mesti ada orang kianat tu tak? Tiga hari ini saya rasa tak sedap hatilah, Nek. Peniaga-peniaga kita tak jaga dah kebersihan tempat kita ni. Tu bekas-bekas makanan pelanggan pun tak dibuang dalam tong sampah yang kita dah sediakan. Yalah, memanglah tempat ni ada orang yang bersihkan. Tapi bukan waktu pasar tani ini beroperasi. Selepas pasar tani ini beroperasi. Betullah, Fatimah. Tengok ni, ha. Hai, tak tahulah dah jadi macam gudang sampah dah. Sepatutnya kita ni kenalah jaga kebersihan ni bersama-sama. Tapi inilah dengan pembelinya apa macam orang tak ada civic. Betul tu. Kita ni jagalah kebersihan tempat ni tapi orang lain pula tak jaga kebersihan. Iyalah. Nantilah nenek cakap dengan semua-semua kita ni peniaga ni suruh agak tolong sediakan lagi lebih tempat sampah. Jadi tak ada orang main buang-buang sampah gitu aja kan. Kenalah Nek, kena buat sesuatu, tak boleh biarkan macam nilah. Yalah. Puncak ayam. Itulah pasal. Cak ayam ah. Yau. Senik. Aku rasa kan kita dah kena mula minta gaji kita naik. Sebab kau tengoklah apa yang kita buat ni. Tak simpan langsung apa kita dapat. Dan memang itu harga yang bos bagi masa kita nak masuk kerja. Kita juga yang setuju. Itu dulu. Dulu bolehlah. Kita tak ada pilihan. Kita terpaksa kerja. Itu sebab kita dekat sini. Kau ni bersyukurlah apa yang ada. Kau tengok macam Zaki ni. Siang bagi makan ayam. Malam jadi sekuriti.
kau ni perusahaan pula. Kau tanya Zaki ni, Zaki. Kau kerja security, bantu kau bagi makan ayam, cukup gaji kau tak? Ha, tengok, tak cukup. Kita minta tak banyaklah. Kita minta dua kali ganda saja daripada dia sekarang. Ha. Siapa senang? Kau senang? Kau senang? Kau lagilah senang dah daripada kerja. Ha. Aku kalau buat seorang tak boleh, bos tak nampak. Kalau kita bersatu, kita sama-sama minta. Aku nampak. Ha. Saya dah ingatkan semua peniaga kat sini. Ya. Tapi saya minta kalau boleh Nek Kasih ingatkan lagi sekali lah. Saya tengok kawasan belakang tu macam kotor sikit. Minta peniaga-peniaga kat sini bersihkanlah ya. InsyaAllah, Cik Aaron. Ni nenek ni dah banyak kali dah bagi tahu dengan dia orang. Hmm. Tapi biasalah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cik Ren, tak apa, nanti saya ingatkan diorang sekali lagi lah. Saya akan tulis kat dalam WhatsApp group nanti ya. Kalau macam tu okeylah. Terima kasih ya, Nek Kasih. Sama. Itulah. Kan? Kena jaga bersih. Apa ni? Apa ni? Oh, yang tadi kat depan tu siapa? Oh, nama dia Cik Ren. Dia tu pegawai Fama. Nama? Ren. Sedap ni nama dia. Patutlah handsome. Tapi Lee tak pernah nampak pun dia sebelum ni. Kau ni, dia baru lagi kan mak kat sini kan, Mak? Dia baru sebulan kat sini. Dia baru tukar ke Fama sini, daerah ni. Sebelum ni dia di Johor. Baik orangnya. Oi, kau datang sini buat apa? Nak tolong niaga ke? Tak. Sebenarnya, Mama, Dini nak duduk belanja sikit sebab duduk belanja dulu dah habis. Dini, asal datang je nak duit. Asal datang nak duit. Iyalah, dah Dini tak ada duit. Betul. Dah. Ni. Ni. Belanja elok-elok. Kambingnya tu simpan. Simpan? Mak dengar si Amin tu entah teringin ke apa ke benda. Tak tahulah. Belikanlah. Ya. Hei, alang-alang buang sampah. Buang sampah aku sekali ya. Boleh, Bang? Terima kasih. Sama. Baik, Dek. Ayah tepuk, Dek. Sudah. Ayah muda. Ada, Dek. Siap, Dek. Cuba kau tengok ni. Kawasan Pasar Tani mana ni? Dah jadi viral ni. Viral tu. Aduh, aku dah agak dah. Betullah ni. Aku baru je melawat tapak ni tadi. Memang betul memang kotor kawasan ni. Kita tak boleh biarkan ni. Tikus serangga perosak bersarang bagai dah ni. Tak boleh jadi. Aku kena pergi balik tapak ni. Aku kena segera ni selesaikan benda ni. Tengok ni, Mak. Ya Allah, malunya. Mak? Ya? Mak, saya nak bincang pasal ayam-ayam kita yang mati kat ladang. Macam mana nak buat ni, Mak? Alah, Abang. Tak payahlah. Ini cerita viral yang telah melibatkan pasar tani kita lebih penting. Sabar. Ayam-ayam yang mati tu pun penting juga. Ya, Abang ni sabarlah. Mak, ni sampai masuk internet ni, Mak. Tengoklah ni. Ya Allah. Malulah, Mak. Habis tau. Satu Malaysia dah tengok dah betapa kotornya pasar tani kita ni. Macam mana ni, Mak? Siapa yang ambil gambar ni? Lah, mana lah tahu. Memalukanlah. Itulah, Mak. Kita boleh diam tau. Inilah punca rezeki kita. Yalah, kita kenalah buat sesuatu. Memang. Tak boleh diam macam ni. Aduh. Siapa nak pergi kerja ni, kan? Gunalah. RM8, Bang? Okey. Masih. Okey, cukup. Masih saya jual. RM5.
sibuklah pasar ni. Kenapa? Tak macam dulu. Tengoklah sampah macam rata. Tu. Tong sampah ada sedekat tapi bersepah-sepah. Ha, tikus, tikus. Kita share. Kasih viral. Kesian kat pengguna lain ni. Yalah, pergi tempat lain. Tak lalu lah. Busuk. Alamak, dia kata tempat ni kotor. Ni kotor memang ya pun. Bawah tu kotor. Anak tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin cita-cita jadi profesor. Ika. Memang Ika lah ni. Kawan aku. Kawan baik kot. Aduh, Ika. Kau tiru semua, Ika. Tengok. Ini tagline aku, Ika. Ini resepi aku, Ika. Ini aku punya. Aduh, semua aku punya, Ika. Melampau. Melampau ni, Ika. Kak, satu krepek ni berapa? Kak. Oh, Kak. Kak. Apa? Weh, garangnya. Satu krepek ni berapa? Tak. Kejap. Tak ada belilah, Kak. Tak apalah. Tak. Bukan marah awak. Tak apa, terima kasih. Hey. Alah. Kau tetap pasang kau. Kau tetap pelanggan aku dah lari tau. Ha? Ha, jawablah kelawan ni. Ni. Mari semua datang sini. Mari semua kumpul. Ada Encik Aaron nak bagi taklimat sikit. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya minta maaf lah, saya pinjam masa sikit sebab ada berita penting yang saya kena bagi tahu. Okey, baru-baru ni mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, mungkin tak tahu. Dah timbul berita viral pasal pasar tani ini. Jadi kami dari Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA bertanggungjawablah sebab ialah semua sedia maklum yang pasar tani ini bawah seliaan dan pengawasan kami. Okey. Jadi aspek kebersihan adalah salah satu perkara yang kami sangat titik beratkan. Saya nasihatkan semua peniaga, jagalah gerai masing-masing. Ya. Okey. Jaga rasmi. Dan saya nak bagi tahu untuk hari-hari yang akan datang ni, pihak FAMA akan buat penilaian semula terhadap semua gerai untuk tahap kebersihan. Jadi grade akan diberikan, sangat bersih akan dapat grade A, bersih akan dapat grade B, tidak bersih akan dapat grade C dan yang kotor akan dapat grade D. Maksudnya dia tidak langsung mempedulikan aspek kebersihan dan tak mustahil akan dikeluarkan terus daripada senarai berniaga. Dengar ya? Tu. Ni ni. Dengar tu. Tak apa lah. Kemas tak, tak. Ayam bersih. Kakak dengar kak. Apa kakak tahu? Okey, saya harap semua peniaga ambil perhatianlah pasal benda ni sebab kami sangat ambil seriuslah tentang perkara-perkara macam ni. Bye-bye, Jaren. Terima kasih. Terima kasih. Dengar, kata, Esok kita ada tempahan 200 ekor ayam. Agak-agak sempat tak? Kenapa monyok je ni? Ya, teman. Dia orang ni dah sepakat nak minta kenaikan gaji. Kan, ini kan? Ya, betul tu, Cik Azman. Kerja kami banyak. Lepas tu, gaji kami dinaikkan. Betul tu, Cik Azman. Kerana kos taruh hidup sekarang ini semakin tinggi. Kenapa tiba-tiba saja timbul isu gaji ini? Bukankah kita dah ada kenaikan gaji 3 bulan lepas? Dah, kita sambung kerja. Tapi, Cik Azman. Dah, sambung kerja. Nanti saya fikirkan. Tak apa, Cik Azman. Nanti saya nasihatkan dia orang ni. Memang tak kena budi buat semua. Dah 3 bulan naik pun nak minta lagi. Saya minta dulu. Boleh je, tak ada masalah. Tapi abanglah kena datang kat sini belanja kita orang.
Apa pula fikir macam tu? Mak tak pernah tahu cakap apa-apa pasal abang. Mak dia kat sini. Abang nak cakap dengan dia. Bang, kita sembang lain kali lah. Zila nak sambung buat kerja. Okey. Waalaikumsalam. Mak. Hai. Mak. Mak masih tak nak cakap dengan abang ke? Zila, ada dengar tak masalah pasal tani kita tu? Zila ada pergi ke tempat mak meniaga tu. Adalah dengar cerita. Tapi tak sangka pula. Kotor juga eh. Itulah. Ada peniaga baru yang meniaga kat situ. Lepas tu tak nak jaga kebersihan. Macam mak dengan Nek Kasih, memang orang lama kat situ dan memang kita jaga tempat tu supaya bersih. Itulah. Satu masalah juga tu kalau kita tak jaga kebersihan. Penyakit lain pula yang datang. Ya. Nanti akan tercecaslah nama baik peniaga-peniaga kat situ. Yelah tu. Zila rasa elok kalau lapukan je, mak. Saya kalau boleh Nek Kasih tak naklah ada kawan-kawan yang tercicir pada senarai meniaga tu sebab tak jaga kebersihan. Betul. Kita ni meniaga sama. Sebumbung. Nak tak nak kita ni kena peka. Sama-sama menjaga kebersihan. Apa kata kalau kita kumpul dia orang semua, kita bincang. Macam mana cara nak atasi masalah jaga kebersihan ni? Rasanya kalau setakat bercakap aja memang tak berkesan. Kita bagi tugasan. Itu baru berkesan. Betul tu. Saya setuju. Tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Suka-suka je buang sampah. Nek, jangan risau. Kita akan pantau pasar tani kita ni sampai bersih. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tertentu. La 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 la. Zaman aku getah paet tali pinggang. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm brother syaitan. Diri bukan-bukan. Lili! Lili, bangun! Eh, dah lewat dah ni. Bangun! Kan lewat dah ni. Ya Allah. Ini dah dekat pukul 7 dah ni. Dah dekat nak habis lah. Awak tu solat. Lili dah bangun dah lah, Nek. Tapi Lili duduk atas katil. Boleh macam tu pula. Ni. Hari ni kamu tak ada kelas kan? Tak nak ikut nenek ke? Pergi pasar tani berniaga? Tengoklah. Kalau Lili rajin, Lili pergi. Yalah. Nenek. Lili nak tanya. Apa? Lili nak tanya pasal... Pasal apa? Alah, pasal... Malu nak tanya. Pasal... Alah, pegawai tu. Pegawai mana? Ni. Pegawai farma tu. Dia masa datang pasal tani ke? Oh, Encik Aaron. Taklah. Sekali-kali saja dia datang buat pemantauan. Lama ke nenek kenal dia? Tiba-tiba je menanya ni.
Ada apa-apa? Tak ada apa. Mesti ada apa-apa ni, cucu nenek ni. Kalau tidak, tak tanya. Tak ada apa, nenek. Lili saja tanya, nak kepastian. Saja nak tahu siapa. Okeylah. Hari ni, Encik Aaron tu ada datang buat pemeriksaan gerai. Hei, solat. Dan habis waktu ni. Okey, Nek. Betul lah dia ada? Ada. Cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakar.